Akibat ingin mendahului mobil yang berada di depannya, pengendara minibus menabrak pengendara motor NMAX saat memotong mobil di Jalan Lingkar Barat, Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi. Berikut liputannya untuk Anda. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini kecelakaan yang melibatkan satu unit mobil Toyota Calya B2130 SIO dan sepeda motor NMAX BH5650ZX terjadi di Jalan Lingkar Barat 2, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo pada Minggu 17 Juli 2022 kemarin. Kasat Lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat mengatakan bahwa kecelakaan ini bermula ketika mobil Calya yang dikendarai Andrius yang datang dari arah Simpang Rimbo hendak menuju arah Pal 10, berupaya mendahului kendaraan di depannya menggunakan jalur berlawanan. Namun di saat bersamaan datang sepeda motor NMAX yang dikendarai Afrizal dari arah berlawanan sehingga kecelakaan tidak bisa dihindari. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor NMAX yang merupakan warga perumahan Mendalo Hill RT23 Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke puskesmas terdekat. Sementara itu, motor NMAX yang dikendarainya juga mengalami kerusakan parah di seluruh bagian. Sedangkan mobil Calya hanya mengalami kerusakan di bagian depan saja. Saat ini kedua kendaraan tersebut dibawa pihak kepolisian ke unit Laka Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.